Ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pompa, dan ini akan kita buat tutorial untuk membuka per yang ada di dalam valve-nya pentil sepeda. Kita buka dulu. Intip di lubang ini. Nah, di sini ada ujung per. Ini kita congkel. Nah, ini ujung kita congkel, keluarkan dari stopernya. Nah, ini lihat kan, terset. Tepat. Cabut pakai tang. Belum cukup. Lagi. Putar-putar sampai mekar. Tarik mah. Kita tarik. Putar-putar. Oke, ini pernya sudah lepas. Nah, ini lancar, turun naik, turun naik, turun naik. Selanjutnya kita pasang ke pentil sepeda yang akan dipasang ke pompa. Kencangkan. Kita simulasi tiup. Simulasi kalau ada tekanan dari pompa, palangnya muncul. Contoh kedua juga gitu. Ini kalau per udah lepas. Jadi waktu kita tiup, bagian ini akan terbuka, jadi udara yang dari pompa akan mengalir ke dalam tabung. Jadi seandainya
tidak ada proses memompa, maka udara dari tabung akan menarik valve ini sampai menutup. Jadi nggak ada angin yang keluar gitu.